teman gue yang namanya Jovan nih. Dia ini orangnya semprul banget. Kita semua sangkin semprulnya kita pengen semprulin dia lagi. Buat Jovan, gue cuma kasih pesan, Jovan. Nah, pemirsa, ini saya pengen ngasih lihat si korban. Ini dia si korban. Rambutnya agak bob, pakai kemeja kotak-kotak. Nanti si baju kotak-kotak ini akan disamperin oleh cewek. Nanti ceweknya ternyata salah paham, Jack Babon datang, Jack Babon marah-marah. Ini dia nih agen kita, lihat. Kasih lihat mukanya. Kok sih? Sangar dong. Sangar. Oke. Gue boleh ikut gabungan enggak main? Boleh aja. Beneran nih? Iya. Tapi gue kenalan dulu ya sama kalian. Iya. Kenalkan, Ririn. Agen kita, si cewek ini, berkenalan dengan sang korban dan teman-temannya. Rada-rada sedikit menggoda agen kita, lihat dah. Tuh dia agen kita, garis-garis. Dari mana? Tahu nggak? Gue disuruh kenalan lah sama teman-teman gue tuh. Gue kalah mainnya, iya. Semester berapa lo? Gue cakep deh jadi cowok. Cowok, gue boleh gak minta nomor telepon lo? Boleh gak? Ini siapa nih? Kita makan malam mau nggak? Lo jangan gitu dong, nanti kan jadi malu. Ya, gue minta nomornya. Enggak, gue maunya lo aja. Sok jual mahal nih cowok ini. Kurang asem. Kalau saya begitu langsung saya lahap. Gue nggak bakal pergi dari sini kalau gue nggak dapat nomor telepon lo. Gak mau. Kasih dulu. Gak mau, harus. Nih, kok gue gak mau, minta yang lain gue maunya sama lo gimana dong? Masa lo saksiin gue sih? Jadi gue minta dong nomor telepon lo. Ribu. Lo jangan gitu dong sama gue. Jatuh kan? Kan tuh, kan jatuh, Jo. Ya, males lah gue gangguin aja kalian. Masih enggak? Gitu caranya. Iya. Yaudah ya, gue balik. Ah, pelit lo jadi cowok. Balik ya. Dah. Agen kita telah pergi. Tapi karena si korban kayaknya cemen nih. Tuh lihat tuh lagi di cemen-cemenin sama temen-temennya. Kalau gue jadi lu mah gak mikir gue. Mas. Mas, tolong mas. Tenang dulu mas. Diam ya. Gua mau tanya. Siapa yang gak ngasih nomor HP sama cewek tadi? Saya. Lu? Alasannya lu kenapa, ha? Ya, saya baru tahu. Lu kira apa dia, ha? Ya, anjir lagu lu. Iya, mas, kita orang baru, mas. Diam lu. Gua mau ngomong main nih orang. Dia kurang apa? Hah? Jelek. Hah? Kenapa lu gak ngasih nomor HP? Lu tahu kan? Cewek itu orang sini. Hah? Prima donna sini. Lu jangan macam-macam. Hah? Apa lu? Apa lu? Apa lu? Apa? Diam lu! Lu boleh! Hah? Boleh banyak teman-teman di sini? Di luar nih. Boleh lu banyak teman di sini? Di luar nih banyak teman-teman gua. Diam lu! Uje. Belagu banget lu. Muka kayak penyanyi aja lu belagu. Hah? Tadi. Diam lo. Dia. Hah? Cewek itu yang minta nomor HP-nya dia. Emangnya dia tuh jangan macam-macam ya. Ya kita kan orang baru juga mas ini.
Lu boleh belagu di sini banyak orang. Banyak teman lu di sini. Ya, kita enggak ada teman di sini, cuma kita doang sini, kita orang. Udah macam-macam lu, diam lu. Apa lu? Apa? Ya gitu, Mas. Woi, udah. Bos, salah bos. Lo masuk programnya Trans 7. Tadi mereka pukul-pukulan, itu udah diomongin dari kemarin. Oh kacau deh, gue netek sini mau main biliar. Aduh, tiba-tiba ada cewek nyamperin kita nomor gue. Ya, tau lah problem hidup gue, makanya gue kasih. Temen-temen gue. Ah, udah deh, insya Allah gue lulus deh.